Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu biasa ke-27, sabda Tuhan yang kita baca dan dengarkan mengingatkan kembali arti, tujuan, dan sifat hakiki sakramen perkawinan.
tentang arti perkawinan. Kanon 1055 paragraf 1. Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsorsium seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri atau bonum coniugum, serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Dasar perkawinan dapat kita jumpai di dalam kitab suci. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 dilanjutkan ayat 31a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, agar laki-laki itu mendapat teman penolong yang sepadan. Istri dan suami saling menghormati dan saling mencintai. Pada perjanjian baru, Yesus sendiri menyempurnakan nilai perkawinan itu dengan mengangkatnya menjadi gambaran akan hubungan kasihnya kepada gerejanya. Magisterium Gereja, Katekismus Gereja Katolik, menegaskan persatuan seumur hidup antara pria dan wanita yang telah dibaptis ini sifatnya terarah pada kesejahteraan suami istri, pada kelahiran dan pendidikan anak. Hal ini berkaitan dengan gambaran kasih Allah yang bebas, tanpa paksaan, setia, menyeluruh, dan berbuah. Bapak-bapak gereja, seperti Santo Ignatius dari Antiokhia dalam suratnya kepada Santo Polikarpus, mengajarkan kesetiaan antara suami istri, dan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan Yesus mengasihi gerejanya. Sedangkan ciri khas perkawinan sebagai penggambaran persatuan ilahi antara Kristus dengan gerejanya, perkawinan Katolik mempunyai tiga ciri yang khas, yaitu 1. Ikatan yang terus berlangsung seumur hidup. 2. Ikatan monogami, yaitu satu suami dan satu istri. Dan 3, ikatan yang tidak terceraikan. Sifat terakhir inilah yang menjadi ciri utama perkawinan Katolik. Di dalam ikatan perkawinan ini, suami dan istri yang telah dibaptis menyatakan kesepakatan mereka untuk saling memberi dan saling menerima, dan Allah sendiri memeteraikan kesepakatan itu. Inilah artinya sakramen perkawinan. Suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya, dan istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suaminya. Karena itu, harusnya setiap hari suami selalu merenungkan, sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih Tuhan kepada istriku?
Demikian juga istri merenungkan, sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih Tuhan kepada suamiku? Jadi, secara garis besar, sakramen perkawinan mempunyai tujuan untuk mempersatukan suami istri, menjadikan suami istri dapat mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Dan akhirnya, dengan sakramen perkawinan ini, suami dan istri dapat saling menguduskan sampai kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga. Kebahagiaan itu adalah berkat Tuhan dan tanggung jawab kita. Perkataan Yesus kepada orang Farisi tentang persoalan boleh tidaknya seorang suami menceraikan istrinya, dijawab Yesus dengan mengutip dari kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kepada suami istri Katolik, setialah dalam menghidupi janji perkawinan yang kalian ikrarkan di hadapan Allah, di hadapan saksi-saksi yang hadir. Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami mohon, semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan seperti yang kami harapkan dari-Mu. Doa syukur ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziaran hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.